perempuan mencari yang kaca dan sado. Yang lelaki pula mencari yang cantik je. Kau pelik tak? Aku ni cantik lawa kot, buk kan? Adakah perempuan kurus nak kat aku ni? Boleh tak kalau kita berkenalan? Perempuan kurus macam tu nak buat jadi isteri? Dua minggu untuk gemuk tu mustahil tau tak? Tapi apabila dua-dua cuba ubah penampilan diri, lain pula yang jadi. Kontras, Isnin ini 8.30 malam, skrin di 9. Saya dan suami mempunyai seorang anak perempuan tak setaraf. Tapi saya dan suami anak tersebut ingin membuat anak tersebut sebagai anak angkat. Walhal anak-anak tersebut anak kandung, cuma tidak sah taraf. Bagaimana dengan hak penjagaan bagi anak tak sah taraf? KM nak ambil dan rampas anak tu. Ya, anak saya nak luar nikah. Saya kahwin dan belum bekerja. Menabur bakti demi kebersihan bandar yang dicintai. Saya buat ni tanpa mengharap apa-apa balasan. Menyerlahkan sisi patriotik menghangatkan sambutan Bulan Kebangsaan. Sebagai satu perkongsian lah, semangat kemerdekaan yang perlu kita ada pada setiap rakyat Malaysia lah. Usaha menternak lalat sebagai ejen kebersihan. Majalah 3, Isnin 9 malam. Perhatikan kawasan ini begitu sunyi dan jauh daripada pandangan orang ramai. Yang pun dicuri, lembu pun dicuri. Orang kaya pun tak ada asal bawa jadi. Nanti kalau saya kemas-kemas, kena kaki. Nak salahkan saya kalau cacat? Kalau kaki saya cacat, awak kahwin dengan saya? Kamu yang ku duka. Gerak tu, aku cium tangan awak. Cik, aku cari dia. Cik, kami setuju nak kahwinkan Daniel dengan Farah. Tuan Daniel, setiap Rabu hingga Jumaat 9 malam di Lestari TV3. Pada saya, dalam berhutang, memastikan kita tidak akan terbeban atau terjerat dengannya, kita ada perancangan. Sebelum kita mendapatkan apa-apa pinjaman, cubalah kita terlebih dulu dapatkan nasihat untuk menguruskan hutang atau keuangan daripada pihak yang sepatutnya. Dan bersiap sedialah dengan simpanan untuk masa depan. Sifat tanggungjawab dan berdisiplin haruslah perlu diterapkan dalam diri kita untuk memastikan yang kita akan dapat menguruskan hutang atau keuangan kita dan boleh dilaksanakan kemudian nanti. Saya pilih untuk urus. Mama you ke yang bunuh ayah I? You jelas kan? I tipu you. Tipu? Apa aku buat?
Kau tak boleh lari lagi. Hai, Nancy. Apa yang kena? Your company. Dia berdendam dengan ayah sampai sekarang ni sebab... She's your daughter. Mana anak ayah? Where's my daughter? Mimpi Sabrina, Minggu Akhir, hanya di Azalea TV. Pandai memikat. Ilmu apa agaknya dia pakai, kan? You ada apa-apa hubungan dengan dia ke? Ya, memang saya ada apa-apa dengan dia. Kau memang dah nampak, Pak Al. Sayang tak nak beritahu, Abang faham. Biar Abang yang beritahu. Balik dengan siapa? Dengan Somi. Kenapa ni tiba-tiba kahwin dengan bos? Kau yang pertama, Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Dia baru masuk kampung kita, hang tahu tak? Ya, abang tu awet. Wah, awetnya. Cekak, Ali. Tuh, aku dengar lah. Minggu Akhir. Boleh tak kita orang nak kawan dengan korang semua? Berapa kali dah aku cakap, jangan bermain dengan anak-anak aku. Awak ni, awak ni. Itu membuat kopi dah balik. Baliklah. Menarik sepanjang minggu ini, ialah bila gagal dalam sesuatu perkara tu, siapa yang lebih cepat bangkit, wanita ataupun lelaki? Lelaki kot. Saya rasa wanita lah. Selasa, kami bawakan demo pelbagai jenis masakan berasaskan ayam. Ada ayam madu, ayam cheese, ayam pasu dan macam-macam. Rabu, buang budaya buli junior di IPT. Khamis, benarkah penyakit beguk boleh berjangkit? Jangan ambil mudah tau. Jumaat, hikayat ketahui apakah punca isteri tidak pada suami. Semuanya di Wanita Hari Ini, TV3. Diari kehidupan Surya tidak seperti remaja lain seusianya. Jiwanya ditekan atau langkah ibunya sendiri. Sekarang ni peluang dah depan mata pun kau tak nak juga. Apa sah? Bagaimanakah bayangan kehidupan Surya nanti? Kau tak payah nak buat baiklah. Kau tikam orang di belakang, boleh pula. Kau buat apa yang aku suruh kalau tak siap. Bidadari, Selasa hingga Jumaat, 9.30 malam di TV9. Pelaksanaan Television Terrestrial Digital atau DTT akan dilakukan di Malaysia tahun ini. Set televisyen yang masih menggunakan siaran analog tidak dapat ditonton lagi setelah siaran digital dimulakan. Dapatkan decoder DTTV atau Smart TV DTTV yang dilengkapi dengan antena UHF. Layari www.myfreeview.tv untuk maklumat lanjut.